Kita ke informasi selanjutnya, saudara, konsumsi bahan bakar minyak oleh masyarakat Kalbar meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ya, BBM jenis Pertamax menjadi pilihan masyarakat dengan konsumsi tertinggi di Kalimantan Barat. Angka pengguna bahan bakar minyak jenis Pertamax di Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Area Manager Komrel dan CSR Pertamina Regional Kalimantan Barat, Susanto Agus Satria, mengatakan terhitung hingga akhir bulan Agustus 2021, konsumsi BBM jenis Pertamax mencapai 14.000 kiloliter lebih. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 10.000 kiloliter. Tingginya penggunaan Pertamax itu diduga karena masyarakat sudah mulai sadar menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Kalbar ini terjadi peningkatan konsumsi Pertamax ya, untuk RON 91 itu meningkat secara signifikan. Jadi sampai dengan Agustus 2021 ini konsumsinya itu mencapai ke 14.000 kiloliter. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu jauh daripada itu. Susanto menambahkan jika konsumsi BBM jenis Pertamax terus meningkat, Pertamina bisa melakukan penambahan kuota tahun depannya sesuai kebutuhan masyarakat. Penggunaan BBM jenis Pertamax selain ramah lingkungan juga dinilai mampu meningkatkan keawetan mesin serta irit.